Di video kali ini, aku mau review set Lego yang biasa aku pakai untuk membuat project-project di channel ini. Video-video di channel aku ini, aku buatnya menggunakan yang namanya Lego Education. Nah, Lego Education ini isinya murni bricks. Jadi, nggak ada ban, atau tiang, atau kursi, atau aksesoris-aksesoris lain yang ada di Lego hobi atau Lego yang dijadikan buat koleksi. Nah, buat mama papa yang mau investasi Lego nih buat putra putrinya, aku rekomendasiin Lego seri 45020. Ya. Ini Lego Education serinya 45020. Ini isinya komplit banget. Nah, kalau dari kardusnya ini kita lihat. Ini usianya untuk anak 4 tahun ke atas ya, karena Lego itu kan ada parts yang kecil-kecil. Kalau anaknya usia di bawah 4 tahun, khawatirnya benda-benda tersebut bisa dimakan atau ditelan atau masuk ke lubang hidung dan lain-lain sebagainya lah. Oke, sekarang kita mau coba lihat ya apa aja isinya. Ya, ini set Lego Education yang kita mau lihat isinya. Ada 1000 pieces. Nah, di sini ada jenis-jenisnya apa aja, lalu jumlahnya ada berapa saja. Ukuran kardusnya lumayan besar ya. Karena itu waktu beli secara online kena ongkos kirimnya volume 3 kg. Aku beli ini online di marketplace, silakan dicari dengan kata kunci Lego Education atau Lego Education 45020. Kita buka isinya ya. Nah, di dalamnya ada petunjuk dalam berbagai bahasa. Lalu ada ini juga petunjuk. Dan ini cara bermain Lego petunjuknya, jadi bisa langsung main dengan putra-putrinya ya. Ini ada berapa lembar, bolak-balik. Kemudian isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Isinya ada 11 bungkus. Warna-warninya di dalamnya dikemas kecil-kecil lagi sesuai dengan warnanya dan ukurannya. Ini untuk yang kecil-kecilnya, ini yang besar, ini juga yang panjang. Pokoknya udah komplit untuk kita main Lego. Kemudian ada lagi bungkusan yang isinya kecil-kecil, ini untuk bikin mata. Terus ini satu bungkus warna hitam putih. Ini. Dan ini. Dengan set Lego ini cukup banget ya buat kita bikin aneka project Lego. Jadi menurut aku Lego seri 45020 ini cocok banget buat yang pertama kali mau investasi di Lego. Semuanya sudah tersedia, kita tinggal main. Sudah lengkap dengan juga buku petunjuk, jadi orang tua bisa membimbing anak untuk mulai pengalaman pertama mereka dalam bermain Lego. Oke, sekian dulu review saya tentang produk dari Lego. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe channel aku. Bye.